Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning Bro Karo mancing baik. Ah, gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sore hari ini saya mau mancing lagi nih, Bro. Oke, ya kali ini kembali lagi mancing di selokan, Bro, yang dulu saya pernah mancing dan dapat nila babon dulu, Bro. Nah, sekarang saya penasaran, sudah lama sekali nggak mancing di situ, Bro. Mudah-mudahan bisa strike. Oke, kali ini saya masih di rumahnya Tekur ini, Bro, di tempat kerjanya Tekur ini, Bro. Nah. Oke, Bro. Untuk joran saya menggunakan joran fiber dan mata kailnya nomor 1, senarnya nomor 010, tekniknya pelampung, Bro. Untuk umpan-umpan cacing, Bro. Oke, Bro, dan langsung saja seperti apa keseruannya? Ikuti terus, Bro. Mancing baik. Mantap, geber terus lanjut. Ya, Bro, langsung ketemu di lokasi. Mantap. Lanjut telak batangnya goteng. Ternyata berhasil, Bro. Kirain apa? Aduh, lanjut, Bro. Tapi lumayan ini, Bro, agak babon. Lanjut. Aduh, telak, Bro. Oke, Bro, ini tadi di spot pertama udah sepi, Bro. Jadi saya pindah ke selokan, udah nggak sengaja ini lagi lewat mau mencari spot, malah ada penampakan ikan, Bro. Dan ini malah disusul sama mancing Dela ini. Halo mancing Dela. Longok-longok kayak ya, bulus kok. Ini ada penampakan, Bro. Ini mau saya pancing, Bro. Ini saya liatin, Bro. Nah, Bro, penampakan di situ, Bro. Tuh. Merah. Kelihatan enggak, Bro? Di bawah kandi dan di bawah bambu, soko kecil ding. Gelemangan apa ini? Tuh, Bro. Oh, ini di kandi kok angel ini. Kira-kira kenapa lagi ya, kok? Bismillah kita kali, Bro. Penampakan di selokan dangkal sekali ini, Bro. Kasihan banget kalau nggak diselamatkan. Dangkal banget, Bro. Tuh, Bro. Selokannya sih gini, Bro. Lah, cetek banget. Malah ikannya nggak mau makan, Bro, karena terlalu dangkal mungkin airnya, Bro, ini. Terpaksa saya harus turun tangan dan menangkap ikan dengan tangan kosong, Bro. Ikan ceteknya yang ding. Kerekam lah. Aduh, jen payah banget kira. Nah, kira. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Wih, bro. Penampakan anu itu, bro. Red devil, bro. Devil merah, bro. Kena itu, bro. Oke, saya beri ke. Devil, bro. Oke. Mana? Nah, bro. Oh, nah, bro. Telepon. Iya. Nila, bro. Nila, bro, mantap. Aduh. Ada lagi, bro. Bro, ada lagi, bro. Wih. Wih. Gede, bro. Wih. Iya. Wih, kena, bro. Lumayan lah. Nila lagi, bro. Aduh, ini kenapa kamu enggak mau makan? Nah, spotnya kering juga. Jadi ini terpaksa di itu, bro. Dipegang, bro. Dimak. Nih, dangkal sekali, bro. Tuh, dangkal banget tuh selokannya. Jadi ikannya enggak mau makan dan juga ini airnya udah kayak berlimpah, apa yo? Iya, berlimpah ini. Berlimpah. Kasihan. Aduh, diselamatkan lah. Lumayan, bro. Kasihan kalau enggak diselamatkan. Devil. Ini, bro. Mantap penampakannya, bro. Nila bro, mantap. Babon, segini ya babon bro di selokan. Kalau di sungai besar mana mungkin ini babon bro. Hai, lanjut. Hihi. Ya, mope. Aduh, channel bro. Channel bro. Aduh. Channel bro. Alala, ribe maning. Aku malah nyongori nyantel. Aduh. Channel bro. Masuk ya, mas. Ush, ngeri. Ush, mantap, bro. Mudah yang mudah? Tunggu aja, gini deh. Hah? Gini deh, gini deh. Wes, tak. Mana-mana, gitu deh. Sudah, iya. Borong-borong. Batu kan yang dimatuh ini. Ush, tarik panah. Bro, gue double strike gue. Bro, aduh. Asem nih, bro. Tirone bagus awalnya. Banyak ranjonya, bro, di bawah gorong-gorong. Seneng banget ya, mantap, lanjut. Oke, bro, mungkin cukup sekian dulu mancing saya hari ini, bro. Ini sudah sore banget, bro, sudah jam 5 dan waktunya saya pulang. Alhamdulillah bisa strike walaupun gak banyak, bro. Maklum lah, bro, selokannya lagi sepi banget ya, ini silo. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang selalu mendukung channel Mancing Bayi, karena tanpa kalian Mancing Bayi bukan apa-apa. Terima kasih juga buat yang selalu menonton videonya Mancing Bayi.
Terima kasih juga buat mancing Dela. Kebar terus lah. Lanjut. Sementing ora boncos. Ora boncos. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya di video saya kali ini. Terima kasih. Kita sambung di video selanjutnya.